Assalamualaikum bagi Anda yang baru bergabung, silahkan langsung klik subscribe karena channel ini sangat bermanfaat dan berguna untuk kalian yang menonton. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang manfaat Cousin Baby Cream. Selain buat bayi, ternyata sangat bagus sekali digunakan untuk kaum remaja, terutama kaum wanita. Apa sajakah manfaatnya? Simak terus videonya sampai selesai. Produk bayi ternyata tidak selamanya hanya bisa digunakan untuk kebutuhan bayi saja. Produk Cousin Baby Cream misalnya biasanya digunakan untuk mengatasi masalah iritasi atau ruam pada kulit bayi atau ruam. Namun tahukah mom, jika Cousin Baby Cream juga bisa digunakan sebagai pengganti krim wajah loh. Kok bisa? Nah, ini dia yang akan saya bahas. Produk Cousin Baby Cream and Smooth ini merupakan krim bayi yang diformulasikan khusus untuk melindungi kelembutan dan kesehatan kulit bayi. Tidak hanya itu, baby cream yang memiliki aroma rose oil ini juga diperkaya dengan ekstra almond yang dapat menutrisi dan melembabkan kulit bayi. Formulanya ringan dan teka teruji secara dermatologis. Jadi Cousin Baby Cream Soft and Smooth ini tentu aman bagi kulit bayi yang sensitif. Kemudian apa sajakah manfaatnya untuk kaum remaja, terutama kaum wanita? Nah, ini dia manfaat Cousin Baby Cream untuk wajah Anda ataupun juga untuk kaum remaja, terutama kaum wanita. Yaitu Cousin Baby Cream ini untuk menjaga kulit wajah dari jerawat yang membandel. Mam, tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam untuk Cousin Baby Cream Soft and Smooth. Dan Anda sangat mudah mendapatkannya, yaitu Anda bisa datang saja ke toko-toko kosmetik terdekat wilayah Anda. Dan untuk ukuran yang neto 50 gram, Anda bisa merogoh kocek cukup 15 ribuan. Nah, ini juga berguna untuk jenis kulit wajah yang berminyak, berjerawat dan sensitif. Mom bisa mencoba Cousin Baby Cream Soft and Smooth. Tidak hanya jerawat biasa loh yang bisa dihilangkan, jerawat batu yang sering muncul pun bisa hilang dengan rutin menggunakan krim bayi ini. Enggak hanya itu loh mom, dengan rajin memakai baby cream ini, jerawat tidak hanya berkurang tapi bekas jerawat juga ikut hilang. Jadi wajah akan terlihat lebih halus dan bercahaya. Selain itu juga bisa digunakan sebagai krim wajah. Krim bayi ini mengandung milk dan chamomile untuk menyehatkan dan memberikan kenyamanan pada kulit, dan juga mudah diserap sehingga kulit pun menjadi lembab dan lentur. Kemudian krim Cousin Baby yang berwarna biru ini sangat tepat sekali digunakan untuk kulit Anda yang memiliki kulit wajah kering. Bisa memilih Cousin Baby Cream biru ini karena baby cream ini dapat membantu melembabkan kulit wajah yang kering. Gunakan krim bayi ini sebelum mengaplikasikan bedak ya, agar minyak yang terdapat dalam krim ini terserap oleh bedak. Untuk penggunaannya tidak perlu cemas akan ada efek samping apa. Cousin Baby Cream ini merupakan produk untuk bayi yang pastinya akan aman jika digunakan oleh orang dewasa. Selamat mencoba ya. Kemudian bagaimana sih isi dalamnya, terus bagaimana cara pemakaiannya? Yang pastinya sama seperti krim-krim pada umumnya, dan cara pemakaiannya sangat mudah. Cukup Anda cuci muka atau setelah mandi Anda oleskan ke bagian wajah, rutin sehari 3 kali pakai. Nah, demikian yang bisa saya bahas dan saya ulas. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang menonton, dan jangan lupa klik subscribe yang belum subscribe channel ini, sangat bermanfaat sekali. Like, komen, dan share ke teman-teman agar Anda memberikan informasi yang positif. Terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan wassalam.